Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk yang Sagu-Sagu 3, kita dari tim coach Sagu-Sagu ini, karena ini buku tunggal ya, buku tunggal, dan ini 3 bulan Mbak Neni kita kasih waktu untuk menulis gitu. Jadi kita bebaskan mau langsung ke penerbit boleh gitu kan, atau mampir ke coachnya dulu juga boleh gitu. Jadi kalau mau langsung ke Mbak Neni nggak apa-apa aja, iya. Kalau mau langsung ke Mbak Neni silahkan, nggak apa-apa gitu. Ya yeah. Mbak ya, nanti kontak Mbak Neni akan saya share supaya. Iya, yeah, silakan.
kalau mau langsung boleh, silakan monggo gitu ya. Termasuk editingnya ya Mbak ya. Apa Azkia menyediakan jasa ini ya? Apa namanya? Editing ya Mbak ada, ya? Ada editor ya menyediakan. Selama ini kan kemarin itu kenapa singgah ke saya dulu, karena kemarin masih campur-campur antologi, ada yang penerbit tunggal gitu Mbak. Jadi saya bantu yang antologi ini saya rapikan dulu gitu. Setelah rapi baru saya kirim ke Mbak Neni. Jadi prosesnya agak cepat gitu. Iya. Kalau antologi langsung ke penerbitnya agak susah, nanti kasihan penerbitnya namanya menghubungi satu-satu kan susah. Bolak-balik. Iya, biasanya kalau antologi ada PJ-nya istilahnya ya. Ada yang mengkoordinir penerbit satu pintu gitu. Nah ini kalau karena ini buku tunggal, jadi bebas saja dari penulis, misalnya dari bu ya menulis buku apa begitu udah selesai, kayaknya sudah ya udah di self editing. Kemarin kita udah belajar self editing Mbak, jadi insya Allah mungkin tulisan mereka ini jauh lebih baik gitu ya. Silakan aja lanjut kemarinnya boleh. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Selamat malam Bu. Oh iya, Mbak Dea, silakan. Mau bertanya dengan Bu Neni terkait dengan ini Bu, tentang self publishing tadi. Ini kan sepenangkap saya kan kita yang menjadi penulis, kita yang editornya, dan kita juga yang sebagai penerbitnya gitu. Lalu terkait dengan legalitasnya itu bagaimana ya Bu? Misalnya untuk menghindari yang namanya plagiarisme seperti itu, terkait dengan hak ciptanya mungkin itu bagaimana ya Bu, kalau misalkan kita sebagai penerbitnya sendiri gitu? Kalau kami sih seberusaha mungkin menjaga naskah teman-teman yang sudah dipercayakan kami. Jadi ISBN itu berarti copyright teman-teman itu sudah kuat. Jadi tidak, misalnya teman-teman jika menemukan loh kok tulisan saya ada di mana tadi, itu bisa menuntut lah ya istilahnya, karena kan di buku yang ber-ISBN itu di situ udah ada hukumnya kan, kalau memperbanyak atau tanpa izin penulis pas ada ininya, ada hukumannya di buku. Di buku kita pun kalau udah ber-ISBN di bagian awal itu ada itunya, ada tulisannya. Jadi udah ada terikat hukum selama ber-ISBN. Jadi tidak bisa sembarangan, apalagi penerbit nggak bisa, penerbit mengasihkan naskah kemana orang lain jelas nggak bisa. Nih di sini ada sanksi pelanggaran pasal 113. Setiap buku ISBN kita ada ininya, ada hak, tentang hak cipta penulisnya dilindungi oleh undang-undang. Itu sih. Dan kalau di Askia, kalau misalnya sudah terbit di Askia, tiba-tiba Mbak ingin coba ke penerbit lain, biasanya kan setiap penerbit punya kebijakan. Ada penerbit yang strict nggak mau nih kalau udah terbit di saya harus mau diterbitkan di tempat lain. Tapi kalau di kami tinggal infokan aja Mbak, naskah saya yang ini mau tak coba ke penerbit lain boleh, kita pasti membolehkan, karena memang misi kita itu bukan nahan naskah teman-teman, malah semakin naskah teman-teman mau dicoba di penerbit-penerbit lain atau bahkan dicoba di mayor, kayak yang pengalaman kemarin kita sarankan coba nih terbit ke mayor, ternyata terbit mayor betulan, kita malah ikut senang gitu. Baik tuh Mbak Dea. Ya. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Ya. Mbak Dea, semoga sudah cukup jelas jawaban dari Mbak Neni. Selanjutnya, kalau tentang isi itu tanggung jawab penulis ya Mbak ya? Iya, kalau isi tanggung jawab penulis ya, kembali ke ini sih. Kembali ke kejujuran masing-masing penulis juga ya. Apakah penulis itu apakah, kan kita penerbit nggak mungkin
ini kan merokok ya. Ya. Nah, kemarin jurnal atau karya tulis itu ada ya ininya, alatnya, alat untuk mendeteksi apakah ini jurnal plagiat atau bukan. Iya. Nah, kemarin kebetulan juga sudah dikasih materi itu oleh Bu Ria. Jadi insya Allah tulisan ibu, bapak ibu ini nanti terhindar dari plagiarisme. Kemarin kan udah diajari bagaimana cara mengutip gitu. Sebenarnya katanya sih memang ada alatnya ya, kalau ada, Mbak. Turnitin kan namanya. Yeah. Terus kalau untuk tulisan secara umum ada juga, tapi kalau saya sendiri di Askia kita nggak sampai, kita lebih ke kepercayaan ya teman-teman. Ini buku teman-teman loh, isi ya tanggung, di maksudnya yang tahu juga kita, dipertanggungjawabkan di diri kita. Sebenarnya apa ya, kalaupun kita melihat dari naskah orang lain, asalkan kita nggak copy paste, jiplak, plek-plek gitu, kita misalnya menginterpretasikan sendiri atau memparafrase sendiri, itu masih boleh. Dan itu pun kalau dicek plagiarisme nggak kena, karena kan kita udah merubah kata-katanya, hanya kontennya, isinya sama. Oke. Ya, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Waktu kita ini jatahnya sih 60 menit. Tadi kita mulai lebih 5 menit ya. Berarti masih ada waktu 3 menit lagi. Bapak Ibu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, Pak Sutanto ya. Ya, silakan Pak. Nah, begini Bu, saya punya fabel di subject, tapi belum siap untuk ilustrasinya itu. Apa bisa minta ke penerbitnya, Bu, ilustrasinya itu? Iya, Pak. Maaf, tadi ini saya sudah terangkan kalau di kami belum ada ilustrator khusus untuk mengilustrasi kayak picture book. Tapi kalau kenalan, saya ada. Kalau memang Bapak berkehendak kenalan sama ilustrator di luar, nanti saya infokan Mbak Di, saya ada teman ilustrator, jadi bisa langsung berhubungan langsung dengan ilustratornya itu. Kalau udah jadi baru ke kami, ke Askia gitu. Tapi kalau kalau paket di dalam Askia sendiri saya nggak ada nih, kita belum ada bener di antara teman-teman Askia sendiri di tim kami. Memang belum, nggak ada yang ahli ilustrasi untuk buku-buku anak. Tapi kalau saya punya kenalan, karena pas kebetulan waktu buku saya terbit di Gramedia untuk buku anaknya, dia yang mengilustrasi. Jadi kalau memang mau independen, nanti paling tak share WA-nya nih, ilustrator, monggo silahkan nanti bicara sendiri untuk biaya antar ilustrator dengan penulis itu. Atau bisa begini Pak Sutanto. Meniru apa yang dilakukan oleh Bu Teresia. Nah, Bu Teresia ini menggunakan apa, siswanya. Bu Teresia ini ngajar di multimedia, jadi apa namanya, ada siswa yang bisa gitu ya membuat seperti itu. Hasilnya bagus kan Mbak Neni ya kemarin ya? Bagus. Nah, gitu Pak, itu mungkin tanya sama Bu Teresia ini, mungkin ada siswanya yang bisa gitu. Kemarin kalau dari Karsa Mulia, Pak Yakub kemarin menyanggupi, ada siswa saya yang bisa gitu kan. Nah, silakan bisa sekarang anak-anak Yakub. Sekarang lebih canggih. Iya. Pintar-pintar. Iya, aplikasinya apa-apa itu. Iya. Dan kalau SMK ini kan dia sekalian untuk praktek gitu. Iya, desain grafis gitu ya. Itu jauh lebih murah daripada kita menggunakan jasa yang memang dia sudah punya profesi sebagai ilustrator. Ya, itu mahal sekali tuh. Mahal. Bisa sampai 100 untuk satu halaman ya, per halaman. Gitu. Nah, karena memang seni ininya, imajinasinya juga kan. Keahlian itu. Iya, betul. Bagaimana? Ayo, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Sudah Pak Sutanto? Atau ada lagi yang mau ditanya? Sudah Bu, terima kasih. Oh iya.
Nah, Pak Sutanto ini pernah ini juga punya buku tunggal, Mbak Neni pernah juga nerbitkan di Askia. Iya. Oh iya, yang buku anak ya? Buku oh, anak bukunya, yang anak. Pak. Buku puisi, oh, kumpulan puisi. Oh, kumpulan puisi. Oh, kumpulan puisi sama Mbak Norha. Ya. Iya. Kalau yang rajin bikin buku anak itu kan almarhum Pak Cipto, udah meninggal. Iya, ya. Produktif banget beliau. Sama pantun. Ya. Pantun, nah, raja pantun beliau tuh. Iya, masih buku-bukunya Pak Cipto. Iya. Itu buku-buku anak kadang tak simpenin, tak taruh di sini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, gimana? Ada nggak yang mau bertanya? Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 7 lewat, kok 7? 8 lewat 6 menit. Kalau misalnya tidak ada, kita tutup. Kalau ada, ya mungkin satu lagi penanya mungkin ya Mbak Neni ya. Iya, boleh. Oh ya, saya jadi ingat cerita tentang naskahnya Bu Tere tempo hari. Jadi kalau itu sudah keluar dari apa namanya ilustrator itu tidak bisa diedit oleh penerbit ya Mbak ya kemarin itu. Jadi harus betul-betul dicek lagi penulisannya sebelum dikirim ke penerbit. Kemarin di naskahnya Bu Tesia itu saya temukan ada beberapa apa namanya penulisan yang masih kurang pas gitu. Misalnya kata typo. Ya, typonya. Iya, fix bukan. Heeh. Ya. Iya, kita udah terimanya fix. Benar-benar enggak bisa ngedit kita. Jadi penulis harus jeli nih sebelum dikirimkan PDF, bentuk PDF kalau nggak salah tuh. JPEG ya Mbak Neni ya kemarin itu. Iya, udah JPEG resolusinya tinggi ya, besar. Iya, itu nggak bisa lagi Bu Tere. Jadi kalau misalnya apa dikoreksi dulu, fix betul baru dikirim. Dan kebanyakan buku anak nih agak kebanyakan ya Mbak Neni yang saya temukan di bahkan terbitan Gramedia sendiri itu seakan-akan masalah penulisan kurang diperhatikan gitu loh. Banyak sekali ya tipenya tuh banyak sekali gitu loh. Apakah mentang-mentang ya, buku anak betul. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang guru ya, guru menerbitkan buku jangan sampai salah dong. Lu gitu. Sebenarnya buku anak sekarang itu sudah ada aturannya buku anak untuk jenjang, namanya jenjang A, jenjang A1, A2, A3, B1, B2. Saya kemarin sempat ikut kelasnya Pak Bambang Trip, itu jumlah kata pun tuh untuk jenjang A1 yeah. yang anak baru belajar baca itu pun per kalimat itu nggak boleh lebih dari 5 kata. Sebenarnya udah mulai mengarahnya sih nanti untuk buku anak ada aturannya juga sih Mbak, ada yeah. ilmunya juga. Jadi nggak gampang sebenarnya menulis buku anak. Nah, mumpung yeah. ada mau tanya lagi Budi. Ya, yeah, boleh. Nah, itu kan kayak buku saya itu kan udah ISBN kan? Nah, misalnya saya, ya memang banyak sih kesalahan sama kata-katanya juga, terus editan gambar, maklum kan itu editan anak-anak kemarin. Misalnya itu ada perubahan dari sisi warna, dari sisi tulisannya mungkin dikurangi, jadi kan masuk ke revisi gitu, apakah ISBN-nya tetap atau gimana? Kalau kontennya nggak berubah, ceritanya masih tetap sama, alurnya sama sih, nggak perlu merubah ISBN. Tapi kalau memang ada kepentingan, misalnya memang butuh ISBN, perlu menganggap buku itu baru, ya sah juga, boleh juga. Itu aja sih sesuai kebutuhan fleksibilitas penulis nih, perlunya apa. Kalau memang nggak perlu untuk ada hal-hal lain, misalnya apa kenaikan pangkat atau apa untuk produktivitas buku, ya tetap bisa pakai ISBN yang lama. Karena kan IBB memang nggak ada ininya, nggak ada apanya waktu kadaluarsanya selama konten isi bukunya itu tidak berubah banyak dari yang buku cetakan awal. Hanya di ininya aja catatan revisi gitu ya, atau cetakan keberapa gitu-gitu cetakan ya? Cetakan kedua bisa ditulisin di
di awal buku, di data buku tulisan cetakan kedua bisa. Oh gitu. Oke, terima kasih. Iya. Kemudian ini Mbak Neni, mumpung saya ingat kemarin yang seperti disarankan yang saya tanya itu loh, ini kebetulan ada juga beberapa yang mungkin ada akan menulis cerita anak gitu ya, bahwa ternyata saran dari Bambang, Pak Bambang Trip itu ya, bahwa dalam setiap cerita tuh sebaiknya justru nggak usah dikasih pesan moral, nggak usah ditulis ya. Secara vulgar pesan moralnya apa nih dari ya. Cerita ini gitu, cuman baru tahu yang ini. Nah mungkin bisa disampaikan Mbak ya. Ini buat teman-teman di sini. Iya. Jadi kemarin dari kelas Pak Bambang Krim, beliau menyampaikan anak itu ya sudah biarkan aja bebas berkembang, biarkan anak itu berpikir dan melatih ininya sendiri, pikirannya sendiri, apa sih yang dia baca, dia menerjemahkan sendiri tanpa usah kita sebagai penulis atau orang tua dalam ini terlalu banyak ikut campur. Atau kalau enggak, ini loh pesan moralnya, jadi kalian harus bangun pagi terlalu datang rezekinya lebih banyak daripada yang bangun siang. Itu enggak usah, biarkan bebas berimajinasi tanpa embel-embel kita terlalu banyak berpengaruh dalam buku itu. Itu sih yang disarankan Pak Bambang. Jadi enggak perlu tuh ada pesan moral. Ini menurut beliau itu. Jadi yang kemarin aku sampaikan, Mbak, aku kemarin tuh ikut kelasnya Pak Bambang, nggak perlu deh buku anak itu harus ada pesan moral. Biarkanlah yeah. anak itu yang menerjemahkan sendiri, berpikir sendiri. Yeah. Gak usah kita, buku anak itu nggak terlalu, nggak perlu banyak ikut campur orang tua, banyak bicara di situ. Ini nggak didikte ya, Mbak ya? Gitu. Kesan didik, mendiktenya nggak ada. Ya, jangan, nggak. Enggak mendikte, biar anak-anak tuh udah tahu kok, itu udah tahu tuh itu bagus, pasti anak itu udah bisa sendiri ya. Nah, ini Mbak banyak ini... banget sih kemarin Mbak ilmunya sampai aku yeah. pusing ya. Ya ini ya, ada detail banget kemarin itu, kelas banget gitu. Ada satu apa pertanyaan itu? Tapi ini lewat chat saya nih, chat pribadi, mungkin beliau nggak bisa tanya langsung Jaringan. Jadi ini pertanyaan terakhir saya rasa ya, karena udah lewat. Dari Bu Ratna dari Seruyan, beliau nanyakan apakah ini udah ditanyakan juga sama Bu Pia tadi yang pertama pertanyaannya, apakah untuk penerbitan buku tunggal ini peserta ada syarat minimal, syarat minimal cetak berapa eksemplar begitu? Iya tadi sama dengan Mbak Pia ya, di kami ada paketnya 24 eksemplar minimalnya. Dan kalau itu biasanya kami ini sarankan 52 eksemplar, karena kan selisihnya jauh antara 24 ke 52 eksemplar, hampir satu buku itu 20.000. Ya itu kembali tadi, penanganan satu buku itu effortnya sama. Jadi kalau kembali ke hukum percetakan, semakin banyak yang dicetak ya effort itu, cost yang tertimbun itu lebih akan turun dengan banyaknya buku yang lebih dicetak daripada hanya sedikit, jadi ya lebih banyak yang ditanggung kosnya per buku itu. Dan Bu Ratna, semoga bisa diterima. Iya, tadi yang semoga Bu Ratna sudah jelas ya gitu. Baiklah Mbak Neni, sebetulnya masih pengen lebih lama lagi ngobrol, hanya saja waktu membatasi kita. Nanti bagi yang ingin bertanya, nanti kalau sudah naskahnya sudah jadi mau dicetak, nah silakan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Mbak Neni untuk bagaimana penerbitannya gitu ya. Terus terang untuk selama ini kita sudah bekerja sama sejak tahun 2017 ya Mbak Neni ya, sudah lama banget ternyata. Iya, kita udah berlama banget ya, sejak ada Easy Writing 2016. Iya. Iya, jadi selama ini buku-buku sagu-saku yang saya tangani memang saya percayakan kepada Askia, karena ya pas aja gitu, merasa pas aja, komunikasinya juga enak gitu ya, kita terbuka gitu, sehingga saya masih tetap bekerja sama dengan Askia gitu. Baik,
kegiatan. Mbak Neni mau ada closing statement? Apa? Itu aja sih teman-teman yang mau ikut acaranya Pak Teng Su, ini benar-benar kesempatan karena beliau itu salah satu penulis besar Indonesia ya, budayawan, dan mumpung free bisa misalnya para ibu bapak guru di sini ini Mbak ngajak murid-muridnya untuk mulai belajar pentigraf di kelas nanti ini langsung dari pencetus pentigraf. Itu aja kalau dari saya. Ya pokoknya teman-teman menulis itu kalau buat diri saya sih menyenangkan ya. Semakin ditekunin ternyata saya merasa semakin ini ya banyak banget ya yang harus dipelajari ya. Novel sendiri, genre novel, ada ininya sendiri, treatmentnya sendiri, buku anak, ternyata ada rumus-rumusnya sendiri, apalagi jurnal, nonfiksi, itu penanganannya beda-beda. Jadi kalau memang udah senang menulis biasanya akan mencoba berbagai macam tipe atau karakter atau genre penulisan. Itu aja pokoknya, dan akan menemu berbagai macam pengalaman dari setiap penulisan. Jadi ya itu tadi, setiap membuat buku saya menemukan pengalaman yang berbeda-beda, jadinya ya itu nggak ada bosannya Mbak, karena beda setiap buku itu. Terus sekali Mbak Neni. Sudah Mbak Neni? Ya. Oh ya, ya betul yang dikatakan ini. Jadi kita, apalagi kita yang masih belajar ya, kita yang masih belajar itu nggak apa-apa aja mencoba berbagai macam genre. Jadi seperti yang Bu Konita ini penulis buku anak Mbak. Cuma kemarin ikut pelatihan kami ingin mencoba menulis novel gitu. Jadi nggak apa-apa aja gitu. Jadi dirasakan paling mana yang paling nyaman. Nah disitulah berarti passion kita begitu. Ya, termasuk saya ini masih mencoba terus berbagai macam tulisan, saya coba nyaman gitu. Iya. Dari berbagai anak sudah, puisi sudah, buku anak sudah, puisi sudah, novel sudah, cerpen sudah. Semua ya. Saya coba semua gitu. Jadi benar setiap kali kita menulis dengan berbagai macam genre itu kita akan menemukan tantangannya sendiri-sendiri begitu. Dan itu asik sekali gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan malam hari ini. Jadi, masalah penerbitan nggak usah khawatir ya. Yang penting Bapak Ibu seperti saya katakan, nggak usah takut hasilnya tidak baik begitu. Katakan pada diri kita sendiri bahwa ini adalah hasil terbaik kita pada saat ini ya gitu, sehingga kita percaya diri untuk mempublishnya ke umum gitu. Jadi apa gunanya kalau kita menulis nggak pernah dipublish gitu kan? Jadi ada nggak merasakan keasikannya, nggak merasakan keseruannya gitu. Coba aja sekali buku terbit tagihan lagi. Ya kan Bu Tere? Ketagihan. Bikin ketagihan, iya begitu. Nanti ya yang baru punya satu, ayo bikin dua, bikin tiga dan sebanyak-banyaknya begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi hari ini. Terima kasih Mbak Neni sudah jauh-jauh. Sama-sama. Jauh-jauh datang dari Bogor ke sini. Jauh lah. Jauh ya. Oh, sekarang ya. Jauh bisa jadi dekat. Iya, ya. Terima kasih sudah sharing ilmunya. Ya, semoga di atas ini ada bisa yang menyusul Mbak Neni ini menjadi penulis mayor ya, penulis di mayor gitu. Jadi nggak bukunya Mbak Neni aja yang mejeng, tapi kita juga bisa mejeng gitu. Bisa Mbak. Kita nggak tahu naskah kita kok. Itu juga semuanya tidak diduga sebelumnya bisa diterima. Jadi pokoknya ada kesempatan coba, ya. Apa ada pengumuman apa dicoba terus iya oke sekian nanti nggak selesai nggak buka tutup kita nih. sekian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ini sedikit berlebihan ini apanya waktunya ya, tapi insya Allah kita lakukan ini penuh dengan manfaat dan sangat berguna sebagai bekal bagi kita yang ingin menekuni dunia menulis begitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan selama membawakan acara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Bu Marete. Terima kasih. Izin live, Mbak. Oh iya, terima kasih sama-sama.